Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fatah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini persiapan event Formula E yang akan diselenggarakan insyaallah di tanggal 3 sampai 4 Juni tahun 2023. Dan saat ini pemilik ataupun yang bertanggung jawab di event Formula E ini salah satunya adalah Jakpro ataupun Jakarta Propertindo, saat ini sedang melakukan persiapan-persiapan karena kurang lebih 2 bulan lagi ya event itu akan diselenggarakan. Dan di depan kita ini sepertinya sedang dilakukan perapian paving block ya teman-teman, dan di situ kita lihat ada ekskavator juga sedang mengeruk serpihan-serpihan ataupun median-median yang harus diperbaiki. Oke, kita akan take off menuju ke tribun ya. Dan saat ini kita akan menuju ke sisi tribun timur. Dan nantinya kapasitas penonton untuk sirkuit Formula E kurang lebih 12.000 orang, dengan terbagi di beberapa sisi ya teman-teman. Ada sisi timur, barat, selatan ataupun utara. Dan saat ini di depan kita ini salah satu tribun di sisi timur masih terjaga sangat baik sekali teman-teman kalau kita lihat. Dan rumput-rumputnya juga sudah mulai subur kembali, karena di beberapa bulan yang lalu ini sempat berwarna kuning ya karena kita masuk di musim kemarau pada saat itu. Dan saat ini baru saja terlepas kita dari musim hujan, dan rumput-rumputnya pun ikut subur pastinya. Dan sirkuit Formula ini teman-teman memiliki panjang kurang lebih 2,4 km ya. Ini menjadi salah satu sirkuit terpanjang, sirkuit Formula E terpanjang di dunia, yang memiliki lebar kurang lebih 12 meter dan memiliki 18 tikungan. Dan ini sangat bagus sekali kalau kita lihat bentuk dari sirkuit Formula E teman-teman. Penyelenggaraan event Formula E tahun lalu ataupun 2022 ya teman-teman, ini termasuk yang sukses dan sangat mendatangkan profit untuk DKI Jakarta, salah satunya dari sisi wisata ataupun UMKM ya teman-teman. Dan sangat banyak sekali pejabat-pejabat negara kita berkunjung di tempat ini ya, salah satunya Ketua DPR Ibu Puan Maharani pun itu mengapresiasi kesuksesan event Formula E, termasuk Pak Joko Widodo juga sangat mendukung acara ataupun event Formula E ini. Dan Masya Allah, di acara event Formula E tahun lalu ya, itu betul-betul dilakukan dengan serius dan tanpa menggunakan uang negara ya, ataupun tanpa dukungan BUMN kita. Dan di situ ada 31 perusahaan swasta yang mendukung event Formula E ini karena kepercayaannya mungkin ya terhadap Pemprov DKI Jakarta dengan kinerjanya yang sangat baik sekali, sehingga banyak sponsor-sponsor pun ikut mendukung kesuksesan dari event Formula E ini teman-teman.
Dan saat ini posisi kita ada di sisi selatan, teman-teman, dan di situ kita lihat grandstand-nya sudah terbangun ya. Dan ini salah satu tribun VVIP karena dekat start point dari mobil balap Formula E. Dan di sisi kanan ini kalau kita lihat sudah ada ornamen-ornamen, teman-teman, sudah disiapkan banyak sekali. Salah satunya adalah barrier-barrier, besi barrier ya, guard barrier yang di sisi kiri atas itu. Itu sepertinya untuk mengarahkan penonton menuju ke tribun pastinya, teman-teman. Sekarang kita menuju ke sisi barat, dan di sisi barat ini di bawah ini ada terpal warna biru. Kalau kita lihat sepertinya baru saja dilakukan perbaikan aspal ya. Dan di ujung sana kita melihat ada diesel scrubber ya. Ini berfungsi untuk mengeruk ataupun mencakar median aspal yang hendak diganti menjadi lebih baik pastinya. Dan banyak sekali persiapan-persiapan yang dilakukan di sirkuit Formula ini, teman-teman. Mulai dari aspalnya, terus paving blocknya juga sudah mulai diperbaiki satu-satu ya. Termasuk barrier-barriernya, guard barriernya juga sudah disiapkan pastinya. Dan di bawah kita ini pun sudah dibangunkan grandstand ataupun tribun penonton ya, pas di tikungan ini. Dan biasanya yang seru-seru itu adalah di tikungan karena di situ biasanya ada momen-momen menegangkan. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan progres terkini persiapan event Formula E tahun 2023. Kita dukung terus pemerintah kita, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, untuk mensukseskan penyelenggaraan internasional Formula ini di tanggal 3-4 Juni tahun 2023. Semoga sukses kembali sehingga bisa membawa nama baik kembali untuk Jakarta ya, seperti di tahun lalu. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk para pekerja Indonesia yang terus berusaha memberikan dedikasi terbaiknya terhadap pembangunan di Indonesia. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa, teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.